Nasdem merespon soal menghilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengungkapkan saat ini sakit prostat yang diderita oleh Syahrul tengah kambuh. Kambuhnya penyakit prostat yang diderita Syahrul dipicu pemberitaan terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian, di mana beberapa waktu lalu kantor dan rumah dinas Syahrul digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sahroni menyebut sakit prostat itu sudah diidap Syahrul sejak lama. Sahroni meminta agar kambuhnya penyakit prostat Syahrul dimaklumi. Apalagi katanya Syahrul bukanlah teroris. Nasdem kemudian memastikan Syahrul kembali ke Indonesia pada Kamis 5 Oktober 2023. Sebagaimana diketahui Syahrul Yassin Limpo seharusnya meninggalkan Eropa pada 30 September 2023 dan tiba di Indonesia pada 1 Oktober 2023. Namun semenjak ada informasi soal rumah dinasnya digeledah oleh KPK, keberadaan mentan SYL hilang seperti ditiup angin. Meski baru tiba di Indonesia pada Rabu 4 Oktober 2023 malam, KPK akan tetap mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Wakil Ketua KPK Nawawi Pemolango mengatakan pihaknya masih berpikiran positif terkait keberadaan Syahrul Yasin Limpo. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku mendapat laporan dari KPK bahwa Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mahfud pun menyebutkan bahwa ekspos perkara terkait kasus yang menjerat Mentan Syahrul sudah dilakukan sejak lama. Mahfud pun meyakini bahwa KPK mampu mencari keberadaan Syahrul yang sempat menjadi misteri karena belum pulang dari Eropa setelah melaksanakan pelawatan kerja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Social media Tribun Jateng, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.